Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan Idam. Nah, kali ini saya perkenalkan, ini namanya hewan nyambik. Bahasa Indonesianya biawak, bahasa Balinya alu. Hewan ini biasa hidup di alam bebas, yaitu di sungai-sungai, di parit-parit, dan dia setahu saya adalah pemakan bangkai atau pemakan daging. Dan dia juga suka dengan makanan manusia seperti nasi, kelapa, sayur-sayur yang sudah matang. Itu biasanya dia masuk ke rumah-rumah orang untuk mencari makanan. Itu rumah orang yang dekat sungai. Dan umumnya hewan ini tidak ada yang memelihara. Hewan ini bisa sebesar kaki orang dewasa ya. Bisa panjang, bisa gede. Seperti komodo, dia bisa melet-melet. Dia besar dan makanannya juga banyak. Dan ini hewan ini saya tangkap hanya untuk pendidikan, untuk pengetahuan, dan setelah ini akan saya lepas lagi. Ini untuk memberitahukan kepada orang-orang supaya tahu bahwa hewan ini adalah tidak baik untuk dikonsumsi dan tidak baik untuk dipelihara. Jadi biar hidup di alam bebas, di sungai-sungai dengan habitatnya. Dia akan memakan apa adanya yang di sana seperti makanan dia pada umumnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di info hewan selanjutnya. Dadah.